بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat hidayah, nikmat taufik, kesehatan, kesempatan kembali kita bisa hadir, kembali kita bisa duduk sejenak bertafakkuh fi din mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar dengannya kita bisa menegakkan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ummahatil mukminin kepada khulafa ar-rasyidin kepada para sahabat wat tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik Wahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim dil 'Alim wal Muta'allim. Buah karya Al Imam Badruddin Muhammad Al-Kinani Asy-Syafi'i Al bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i Al rahimahullahu taala. kita sudah memasuki pembahasan bab yang pertama keutamaan ilmu keutamaan ahli ilmu dan memperajali mempelajari ilmu di sini muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil daripada Al-Quranul Karim dan kembali beliau melanjutkan mengkaji dan menyebutkan membahas dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لنا ولوالدنا لمشايخنا والناس اجمعين. قال المصنف <سؤال> رحمه الله <سؤال> تعالى <سؤال> وعنه صلى الله <سؤال> عليه وسلم من سلك <سؤال> طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وان الملائكه لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر Naam barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengannya ia keluar rumahnya ia berusaha untuk menuntut ilmu Artinya Orang yang ingin menuntut ilmu tidak bisa stay di rumah, tidak bisa sambil ngopi, tidak bisa sambil nyender, tidak bisa sambil tidur-tiduran. Yang namanya ilmu harus dengan upaya, dan upaya yang pertama untuk mendapatkan ilmu keluar rumah. Ilmu itu tidak akan. didapat dengan birahatil jasad dengan tubuh yang enak dengan bersantai riah semakin banyak kita bersantai maka ilmu yang dapat pun semakin ringan tapi semakin besar upaya yang kita keluarkan dalam menuntut ilmu maka ilmu yang didapat pun semakin besar dan semakin berkah Bayangkan para ulama rela keluar rumahnya untuk hanya mencari satu hadis. Sementara di hadapan kita sudah tertuangkan ratusan ribuan hadis. Tinggal kita tulis keywordnya keluar. Akan tetapi, dengan ribuan jutaan hadis di hadapan kita tidak ada satupun yang masuk ke dalam. Hati kita, kenapa? Karena kita mencari hadisnya sambil senderan, sambil ngopi, sambil bersantai-santai, atau kita dapat hadisnya, dapat menghafal, ditutup handphonenya, hilang semuanya. Kenapa para ulama hafalan mereka kuat? Karena keedahnya. Sulit didapat, sulit dilupakan. Ini umum. Semakin sulit kita mendapatkan sesuatu, semakin sulit pula untuk kita melepaskannya. Orang bekerja dari pagi sampai malam dapat cuma 50 ribu. Ya. Untuk belanjakan 50 ribu ini dia mikir, karena mendapatkannya tidak mudah. Tapi kalau mendapatkannya mudah, hilangnya pun juga mudah. Yeah. Orang yang mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang tidak halal, tidak akan berkah meskipun nominalnya banyak. Dapatnya mudah, hilangnya juga mudah. Yeah. Tapi kalau kita mendapatkannya sulit, maka hilangkannya pun juga sulit. Begitu pula dengan ilmu, catatan kita ini luar biasa, mungkin lebih mahal dari buku. Ya ustadz begitu catatan dari tahun 2008-2010 itu masih ada. Kenapa? Karena kita nyatatnya tiap hari kajian itu capek kita nyatat. Kemudian kita campakkan saya catatan kita. Kalau buku mudah, buku hilang buku bisa beli. Iya kan? Banyak jual buku nih. Tapi catatan kita di mana orang jual? Makanya buku kita jangan jangan sempat bersih. Ya kalau kita punya kitab, jangan kitab kita bersih, harus penuh dengan coretan bukti kita belajar. Ya. Sehingga apa? Ketika kita buka lagi buku kita, kita lihat catatan alhamdulillah ini kajian dengan Ustadz ini. Ini saya dapat faedah dari Ustadz ini. Ini ada tambahan dari Ustadz ini. Ini ada komentar. Subhanallah. Seperti album foto. Kita punya album di rumah. Ketika kita buka lagi albumnya, bisa enggak kita ceritakan kejadian itu? Ini foto nih yang ngambil fulan ini, ini kejadiannya di sini, tempatnya di sini. Langsung memori kita ingat ke kejadian yang ada di foto. Begitu pula dengan buku. Dengan kita melihat catatan, kita mungkin antum enggak buka lagi catatan sekarang, mungkin. Tapi nanti. Ya. Ketika disusun di lemari kita bagus-bagus, ada waktu kita akan buka lagi itu. Subhanallah. Kembali kita ke memori yang ada sekarang. Dan itu tidak akan pernah terulang. Bisa saja momen seperti ini momen yang paling berharga dalam hidup kita. Lantar al ayyamul lati madot. Sesuatu yang sudah berlalu meskipun satu detik tidak akan bisa kita ulang lagi. Adapun sesuatu yang akan datang kullu ma huwa atin korib. Sesuatu yang akan datang walaupun 10 tahun, 20 tahun itu sekejap mata. Betul enggak, Pak? Ya, sudah tak terasa anak kita sudah besar. Sudah tak terasa sudah kuliah. Sudah tak terasa sudah punya anak lagi anak kita. Lama lagi pulang. Ya, lama lagi libur tidak lama karena yang akan datang itu tidak akan lama yang lama itu yang sudah berlalu meskipun satu detik yang lalu itu tidak akan pernah diulang maka catatan kita bisa saja ini catatan paling berharga dalam hidup kita kenapa belum tentu kita bisa mendapatkan rizki mendapatkan taufik untuk bisa duduk seperti ini kita punya teman-teman dahulu yang di pondok pesantren yang subhanallah dulu rajin luar biasa. Mungkin lebih rajin dari kita. Ternyata tamat dari pesantren tamat selesai 6 tahun 7 tahun. Tidak Allah beri taufik untuk kembali melanjutkan ilmunya. Bahkan banting setir, bahkan pelajaran yang selama ini ya pelajari di pondok pesantren hilang. Yang haram ia kerjakan, yang wajib ia tinggalkan. Apa kata dia, "Bang, sedih aku melihat catatan aku, Bang. Kenapa? Karena aku ingin kembali mencatat seperti catatan yang kemarin, tapi tidak bisa." Ya. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perkara dunia, dan yang paling penting, Allah tidak berikan taufik kepadanya untuk hadir di majelis ilmu. Subhanallah. Maka artinya hibatifillah menuntut ilmu tidak ada yang mudah. Al ilmu la yutlabu la yutlabu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan santai-santai. Yatlubu fihi -santai. ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. surga itu ndak ada yang mudah. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Mau ditengok haram, ndak ditengok rugi. Ini khomer, aduh penasaran. Ini rokok, enak rasanya rokok. Ah, Enggak enak kan? Hmm, nggak enggak enak. Kalau tuh enak. Hah? Enggak enak atau enggak tahu? Kawan-kawan kok candu rokok ya? Pengen. Ya. Pengen coba. Kalau enggak dicoba, ya penasaran terus kebawa mimpi. Iya, kebawa mimpi. Hah? Tapi kalau mau dicoba dosa. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak dibenci, yang tidak disukai. Adapun wahfatin naru bis Adapun neraka diliputi dengan syahwat. Ya. Akan tapi ahibatillah rahimakumullah. Ketahuilah masuk surga tanpa biaya sebenarnya. Iya ndak? Tapi untuk mewujudkan syahwat butuh biaya dan tenaga. Betul. Sudah neraka, rugi dunia, biaya lagi. Apa contoh biaya? Beli rokok tuh pakai duit. Tadi ustaz kerja. Jadi kerja ustaz bukan di sini saja, kerja lain. Tinggallah rokok ditawarin rokok. Bang, rokok, Bang tinggal rokoknya apa yang kebayang mau tak buang ini rokok tapi nanti kalau dia balik gimana yeah. akhirnya tak biarin aja di atas eh, stalase itu akhirnya kembali abang tuh bang tinggal rokok aku bang asal jauh aku jalan tadi mana rokok tidak tahu bang oh itu ambil dia lagi rela dia kembali untuk ngambil rokoknya ya beli rokok butuh duit harus cabut dulu. Ke bioskop butuh duit. Bawa jalan anak orang butuh duit ndak? Antum ndak kasih minum anak orang? Tapi kalau untuk ke surga ndak butuh duit. Membaca Quran apa berapa bayarnya baca Quran? Gratis. Mau ke masjid mau sholat sunnah berapa biayanya? Buka pintu kapan Pak Rahmat? kapan kalau masuk bayar gitu. Terbuka 24 jam. Mau zikir, mau baca Quran, mau sedekah. Butuh duit, semua punya duit. Artinya ahibati fillah rahimakumullah. Untuk masuk surga ternyata mudah. Dan tidak perlu biaya dan tidak perlu tenaga. Adapun untuk masuk neraka butuh biaya, butuh tenaga dan rugi. Karena sesungguhnya menuntut ilmu kenapa susah? Karena kita berada di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ajnihataha ilmi li Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada ilmu. sebagai wujud Allah meridai mereka wa innal al alim sesungguhnya orang alim orang yang memiliki ilmu la yastaghfiru lahu akan beristighfar baginya man fis samawat siapapun makhluk Allah yang ada di langit yaitu para malaikat wa man fil ardi dan makhluk Allah yang ada di bumi hatta hitan sampai ikan-ikan Vijau filma yang ada di dalam dasar samudra mendoakan orang yang menuntut ilmu. Karena sesungguhnya makhluk hewan-hewan yang Allah ciptakan semuanya bertasbih. Walakin la tafkuhuna tasbihahum. Akan tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Baca pakai handphone sulit. Karena sakit. Tapi handphone ini gunanya untuk alat pencari saja. Atau baca baca Quran ya dengan mushab. Baca buku ya dengan buku. Adapun handphone ini, PDF ini hanya sebagai alat pencari saja. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tusabbihu lahu samawa tusabu wal ardu wa manfihin Langit yang tujuh Duh bumi yang tujuh lapis semuanya bertasbih kepada Allah dan semua makhluk yang ada di atasnya. Wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu na tasbihahum. Tidak ada makhluk Allah melainkan semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi la tafkahu natasbihahum. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafurah. Begitu pula kata Nabi SAW. Malaikat dan para hewan meminta ampun. Kalau di sini semuanya bertasbih memuji Allah. Plus mereka juga memohon ampun kepada kepada Allah untuk para tulabul ilmi. Maka posisikan diri kita sebagai tolibul ilmi. Maka selama itu kita dimintai ampun oleh makhluk Allah. Wa inna fadlal alim alal abid. Sesungguhnya kemuliaan seorang yang berilmu alal abid dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil kamari laylat al badri. ala sairil kawakib perbandingannya seperti bulan purnama ala sairil kawakib dibandingkan dengan bintang-bintang bukan berdasarkan besar tapi cahaya kalau besar mungkin bintang lebih besar daripada bulan tapi ini Nabi mengisyaratkan bagaimana cahayanya bulan purnama itu lebih terang dibandingkan bintang-bintang yang ada. Itulah, meskipun bintang jumlahnya banyak, tapi tidak bisa menerangi bumi. Tapi kalau satu saja bulan dengan cahayanya yang terang, bisa menyebabkan bumi ini terang benderang. Itulah perbedaan orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Orang ibadah ahli ibadah dia tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi satu saja orang berilmu bisa memberikan manfaat untuk sekian banyak manusia. Bahkan bukan hanya manusia. Ah, kenapa para malaikat mendoakan kita? Karena kita mengajarkan kepada manusia beriman kepada malaikat. Siapa yang mengajarkan tauhid? Siapa yang mengajarkan iman kepada malaikat? Ya ahli ilmu. Sehingga ketika ustaznya mengajarkan malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut, malaikat malid dan seterusnya, malaikat itu memiliki sayap. Mereka itulah ya sunallaha ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian manusia mengenal malaikat, kemudian manusia beriman kepada malaikat. Tentulah mereka juga memohon ampun kepada Allah untuk orang yang mengajarkan. Ya, antum nama kita, nama antum disebut untuk dipromosikan. Eh ya, tolonglah dibantu ini fulan, semoga dia diterima. Kemudian antum diterima, apa enggak terima kasih kita sama orang yang bantu kita nih? Terima kasih. Eh ya, tolong jangan diganggu, dia itu keponakan saya, dia itu saudara saya. sehingga kita tidak diganggu lagi berkat orang tadi begitu pula para ulama lah yang menjelaskan kepada manusia siapa itu malaikat maka tak heran para malaikat mendoakan kita kenapa hewan juga memohon ampun kepada Allah untuk ahli ilmu karena sama siapa yang mengajarkan kepada kita halal dan haram Siapa yang mengajarkan kepada kita semut itu tidak boleh dibunuh? Siapa yang mengajarkan kepada kita cara menyembelih hewan yang benar? Siapa yang mengajarkan kepada kita kalau mau ngasah pisau jangan di depan hewannya? Para ahli ilmu. Sehingga hewan mendapatkan dampak positif daripada ilmu yang diajarkan para ulama tadi. Ustaz, saya hobi berburu sad, berburu babi. Antum apain babinya? Makan, haram. Antum bunuh gitu saja tidak boleh. Walaupun dia babi, walaupun dia haram, mau diapain? Ya dia babi saya terus. Ya biarkan rumahnya di sana, kenapa antum ganggu? Ya. ya. Yang haram itu kalau Antum makan ada harimau makan babi biarkan. Haram saat, enggak bagi dia enggak haram bagi antum yang haram. Ya. Ada dari kita hobi berburu, datang ke hutan berburu kemudian disakiti kemudian dibiarkan. Hobi mancing. Ya kalau mancing dimakan tidak ada masalah. Tapi kalau cuma dapat ini saya saja-saja kemudian dilepaskan. Zalim ya otomatis meninggalkan bekas. Nah, siapa yang menjelaskan tidak boleh menyakiti hewan? Dengan adanya ahli ilmu mereka juga hidup tenang. Antum sak kencing antum kencingin lobang. Ternyata di lubang itu ada ular. Di patoknya ada semut. Ya. Bahkan ya bisa saja ada jin di sana. Maka mereka juga mendapatkan manfaat daripada penjelasan ahli ilmu Fa innal ulama waratsatul anbiya sesungguhnya para nabi adalah ahli warisnya sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi Wa innal anbiya lam yuwarrisud dinaran wala dirhamah Anbiya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham Wa innamal waratsul ilma mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mengambil jatah yang banyak. Mukhtalafun fi tashih. Para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Sebagian ulama mendoifkan, sebagian lain menghasankan. Padahal maknanya benar. Dalam riwayat ini para ulama berbeda pendapat. Adapun riwayat yang mengatakan mansalah katori kon tami sufihi ilman itu hadisnya sohih. Maknanya sama, tapi jalurnya berbeda. Yang rojih di sini Allah Taala alam hadisnya riwayatnya Hasan. Hadis ini dengan jalur ini riwayatnya Hasan, karena ada syawahid dari hadis-hadis yang lain. Barakallahu fikum Subhanakallahu wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.